Halo semuanya, semoga kalian sehat semua. Oke, untuk kali ini Mr. Sehat ingin berbagi info tentang obat yang ampuh untuk mengatasi gatal di sela paha. Rasa gatal merupakan hal yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama jika kamu mengalami gatal pada sela paha. Tentu akan terlihat tidak pantas jika kamu menggaruknya di tempat umum, apalagi bagi seorang wanita. Ya, area sela paha yang gatal biasanya tampak kemerahan atau tampak mengelupas. Selain itu, pada gatal sela paha di bagian pinggir bisa tampak sebagaimana kulit yang lecet. Pada umumnya, gatal sela paha merupakan infeksi jamur di bagian terluar dari kulit. Sela paha merupakan salah satu lokasi jamur berkembang biak dengan cepat karena lembab dan hangat. Infeksi jamur pada sela paha juga tidak jarang disertai rasa nyeri. Selain infeksi jamur, penyebab lain dari gatal pada sela paha adalah iritasi dari pakaian dalam yang terlalu ketat. Bisa juga karena infeksi bakteri pada vagina wanita, infeksi kulup pada pria akibat kurang bersih, kudis atau bakteri. Nah, untuk obatnya seperti ini, namanya Fastlon Cream. Fastlon Cream ini ada dua jenis komposisi, yaitu Miconazol 2% dan Hidrokortison 1%. Miconazol sendiri mempunyai khasiat anti jamur, sedangkan hidrokortison ini mempunyai efek anti nyeri, bisa gatal maupun iritasi pada kulit. Miconazol akan mempengaruhi permeabilitas jamur yang mengakibatkan jamur mati, sedangkan hidrokortison adalah kortikosteroid yang akan bekerja mencegah dan menekan timbulnya gejala inflamasi. Nah, jadi obat Fastlon ini digunakan untuk mengobati radang dan infeksi kulit, terutama yang disebabkan jamur seperti jamur penyebab gatal pada sela paha. Terus, gimana sih cara pakainya nih? Nah, Fastlon ini dipakai dengan cara mengoleskan krim pada kulit yang gatal atau yang terinfeksi jamur. Cukup oleskan 2 kali sehari setelah mandi. Oleskan tipis saja, biasanya obat dipakai selama 5-7 hari untuk memastikan bahwa sudah sembuh. Lalu, selain menggunakan krim ini, sebaiknya hindari celana dalam yang terlalu ketat. Pilihlah celana berbahan katun. Terus, jangan bertukar pakaian maupun handuk dengan orang lain. Usahakan mandi pakai sabun untuk membersihkan area gatal. Dan intinya sih, utamakan kebersihan diri selain memberikan pengobatan yang tepat. Oke, itulah obat ampuh untuk mengatasi masalah kamu, yaitu gatal di sela paha. Di video selanjutnya, Mr. Sehat akan membahas obat lain yang tidak kalah dengan Fastlon untuk mengobati gatal di sela paha. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan bye-bye.